Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan berjalan-jalan di kedudukan Bang Rejo, Desa Wironata, Kecamatan Dukuh Rejo. Oke, kita awal dari sebelah timur, kita akan menuju ke sebelah selatan. Di sini kita melihat ada jalan. Di depan kita itu ada anak sedang bersepedaan. Dan juga kanan kiri terdapat kiri pekarangan kosong dan kanan adalah pemukiman penduduk. Oke, suasana di sini memang terlihat agak penuh dengan pemukiman. Oke, kemudian kita, wah ini satu jalan raya yang menghubungkan ini jalan raya. Jalan kecamatan yang menghubungkan dari jalan raya batas Kabupaten Rejo dan Kebumen lalu tembusnya ke Desa Gunung di Pitur. Jalan sangat mulus, nyaman ini untuk berkendara. Bisa di sini kita akan terpesona dengan lingkungan sekitarnya. Oke, sebelah kiri agak jauh dari sini ada suatu sungai yang merupakan batas antara Kabupaten Rejo dengan Kebumen, dan sebelah kanan pekalengan kemudian pemukiman penduduk yang di sini kalau pas musim penghujan rawan akan bahaya banjir. Padahal itu di sini banyak rumah-rumah yang berbatur atau fondasinya tinggi-tinggi. Ini di ada beronjong kawat yang bermanfaat untuk menahan air waktu banjir. Oke, di sini terkenal dengan orang berbudidaya. Oh, ini jalan yang menuju ke Tersedilo. Di sini terkenal akan orang berbudidaya kerutu. Kemudian juga di sini terkenal dengan kerutu yang rajin bekerja keras membangun rumah. Oke, sepertinya bisa kesana cukup sekian. Kalau ada kata kurang, mohon maaf. Semoga bisa mengobati rasa kangen buat yang belum bisa pulang ke kampung halaman. Dari kita cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi. Ciao.